Selamat datang kembali di channel Hewan Kupiara, gitu. Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Nah, teman-teman, sesuai janji gua kemarin, jadi gua akan update kembali gimana perkembangan si ikan cupang, ya. Ikan cupang yang kemarin gua kawin itu, dan ini adalah part 2-nya, ya. Jadi, kalian kalau nonton yang part 1-nya kemarin, itu gua ngawinin ikan cupang Nemo sama Nemo, ya. Jadi, kurang lebih 2 hari kemarin sih. Ya, jadi kemarin tuh udah gua masukin ke satu wadah, ya. Ini satu wadahnya nih, ya. Jadi gua masukin ke satu wadah, terus abis gitu gua lakuin penjodohan, ya. Gua lakuin penjodohan. Setelah penjodohan, kemarin itu baru kemarin banget itu gua satuin yang jantan dan juga si betina. Jadi si jantannya gua masukin, yang betinanya gua masukin ke jantan, ya. Gua lepasin ke area jantannya, ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat. Ini pagi-pagi ini gue bangun tidur, gue penasaran nih gimana sih perkembangan si ikan cupang itu, ya. Karena kemarin gue lihat pas abis gue satuin, terus gue kasih makan, mereka udah mulai ini nih, mulai ketemuan gitu, udah mulai ketemuan, ya. Nah, nanti kita akan lihat nih bareng-bareng nih, ya. Gimana perkembangan si ikan cupang itu, apakah mereka udah naruh telur atau belum, ya. Akan lihat, ya, gimana sih perkembangannya. Ini ada dia, ini nih. Ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia yang kemarin gua kawinin nih, Nemo sama Nemonya. Dan wah, si ininya nih, teman-teman. Ini betinanya nih. Oh, betinanya tewas nih kayaknya. Tuh. Tewas ternyata. Wah, gagal nih. Ya. Nah, ini nih betinanya nih. Oh, kayaknya habis buka bekas berantem nih kayaknya nih, ya. Ini jantannya sih masih aman-aman aja. Nah, ini gue taruh sini deh. Tuh, jantannya sih aman-aman aja tuh, ya. Tuh, kan masih sehat. Dan dia nggak naruh telur nih, teman-teman, nih. Ya, jadi nggak ada gelembung-gelembung, nggak ada telurnya sama sekali. Nah, inilah. Makanya kalau, breeding cupang itu kadang berhasil, kadang nggak. Dan gue ini nggak berhasil nih, gagal, ya. Ini gue taruh sini dulu deh, si jantannya. Ini air endapan kemarin, ya. Tuh, ya. Oh, masih sehat, ya, yang jantannya. Tuh, masih sehat, ya. Jadi ini si yang betinanya nih tewas dia. Gua harus cari betina lagi nih berarti nih. Tuh, ya. Ini padahal bagus banget nih. Warnanya gue suka. Aduh, sayang banget. Ya, namanya juga belajar, ya, teman-teman, ya. Pasti ada resikonya nih. Kayak gini kan resikonya nih. Resikonya mati yang betinanya. Nah, teman-teman, selain yang ini gue punya juga breedingan lain, ya. Nih, di sini nih. Di apa namanya ini namanya? Ember yang gede nih. Yang gue punya breedingan yang lain. Yang lagi gue coba juga, ya. Ini belum gue satuin sih, baru dimasukin. Dan ini gue juga
nyoba. Nah, tuh. Kelihatan enggak? Dan ini juga enggak ini nih, enggak buat apa namanya? Enggak buat gelembung-gelembung ya apa belum ya? Tuh. Ini dengan cara yang sama ya, cara yang kemarin gua kasih tahu. Tuh, ya. Tapi si jantannya ngejar-ngejar betinanya terus. Tapi dia belum buat gelembung-gelembung ini loh. Nanti apa mau gue pindahin ke situ ya? Tuh betinanya nih. Ini jenis ini apa? Avatar. Tuh, belum ya? Dimain dulu deh. Sampai dia ada gelembung-gelembungnya dulu kali ya. Ya namanya juga masih belajar ya teman-teman ya. Jadi ada aja yang gagal kan? Tapi gue di sini mau terus mencoba ya, terus mencoba gimana caranya gue bisa breedingin si ikan cupang ini ya. Ternyata susah ya. Susahnya kenapa? Susahnya kita harus merhatiin airnya, kita harus liatin di plastiknya itu harus benar-benar ada buih-buih buat naruh telurnya kayaknya ya. Dan itu juga gue masih belajar sampai sekarang ya. Jadi ya nanti gue baca-baca lagi, ini gue masih minim pengetahuannya tentang ikan cupang. Jadi ini nggak segampang ngebreeding sugar glider ternyata atau landak mini ya. Kemungkinan kesalahan gue itu di penjodohan ya. Mungkin si jantannya ini belum ngeluarin buih-buihnya itu, yang busa-busanya itu. Terus gue udah masukin si betinanya, nah mungkin kayak gitu ya. Tapi nanti gue mau tanya lagi ke teman gue, kalau nggak ngeluarin buihnya itu gimana ya cara ngeluarin buihnya ya? Nah, teman-teman kalau punya saran bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di konten ini ya. Dan gue juga pengen gimana sih caranya ngebreeding ikan cupang itu kayak gimana gitu. Penasaran katanya mengasihkan gitu. Nah, makanya gue padahal udah nyiapin air, terus pakan udah gue siapin, indukan udah yang bagus ya, ternyata gagal ya. Namanya juga kehidupan ya teman-teman, pasti ada gagalnya gitu ya. Dan teman-teman kalau mau coba di rumah, silahkan coba di rumah, baca-baca dulu aja gimana sih caranya gitu. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berhasil ya. Dan gue nanti mau gue coba lagi, gue akan cari tahu lagi gimana caranya biar berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video dari gue tentang cara ngawinin ikan cupang ya. Ini adalah part 2 ya. Part 1-nya yang belum nonton silahkan nonton di video sebelumnya ya. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hewan Peliharaanku. Salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.